Hari ni dalam reaksi, kita ada reaksi mah yang dinanti-nanti. Ramai orang suggest. Yes. Follower kecap memang dah lama nak tengok kita punya reaction terhadap video sampah ni mah. Kalau ikut hati aku sini tak nak buat. Sama aku. Aku rasa mah Mamat ni mah adalah penyokong tegak LGBT. Kenapa kita tak boikot dia mah? Kawan pun dengan LGBT mah. Siapa lagi kalau bukan Dato' Ali Shukri? Yes. Dengan lagu dia Bobo di mana? Tengok, di apit kiri dan kanannya adalah pondan-pondan yang popular kat Malaysia dan juga Indonesia. Nur Sajat dan Lu Cinta Luna. Bodoh di mana? Di situ. Aduh, okey. Jadi tak nak buang masa, marilah kita tengok video-video geng-geng LGBT ni. Lesbian, lesbian ni, gay-gay ni, kunyit-kunyit ni semua. Okey, jom. Suara pondan nak cover. Aku geram. Trigger. Di telefon tak diangkat. Di WhatsApp tak dibaca. SMS tak direspon juga. Aku takkan berbohong. Aku akan jujur sayang. Aku tak akan berdusta. Tengok posisi dia macam tu mah. Astaghfirullahalazim. Ni kira halal lah ni mah tengok. Kira halal tengok mah. Halal. Buka aurat. Itu buka aurat eh. Kira halal lah ni mah. Yang bawah tu aurat lah. Yang bawah pinggan mah tengok. Halal lah apa lah. Pusat sampai lutut. Tapi ni halal lah. Jadi boleh tatap lah. Ke dosa mah? Ke haram benda ni mah? Tak tahulah aku. Ke dosa? Aku pun tak tahu. Dia rap sial. Sajak rap. Kabur. Semalam bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Tadi malam bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Halal tu iba ni mah. Bobo agak dah. Aulia jangan ketuk. Ni tu ni. Macam ni. Aulia tak suka lagu ni. Sayang jangan gitu dong. Okay. Aku takkan berbohong. Aku akan jujur sayang. Aku tak akan berdusta. Hai Zahir jadi mikrofon tu. Tengok tangan dia kat mana mah. Kau tengok mah. Halal tu weh, halal. Aduh, teruk tu. Hai, dia ulang lagi. Bila dah habis? Dia duduk ulang benda tu lah. Terseksa nak tengok sampai habis ni. Tak, aku confused sebenarnya. Dia ni lelaki ke perempuan? Lelaki lah.
Laki lah. Allah mah aku tak tahu nak cakap apa. Aku doa yang elok lah. Semoga diorang ni diampunkan dosa dan diberi hidayat lah. Sebab diorang punya kita panggil populariti ni secara tidak langsung emang dia kita panggil membantu untuk melebarkan lagi sayap kegiatan LGBT kat Malaysia. Ya, betul. Bang. Faham? Kita bukan ada seorang sajat dengan perempuan Indonesia mah. Ayalah, kita ada Safi Ilyas, kita ada Riz Ulala, macam-macam. Ramai lagi lah. Ramai. Tanya lagi. Yang aku peliknya banyak juga follower diorang ni. Itu aku tak faham tu. Itulah. Yang keyboard warrior ni nampak macam ramai gila kat Malaysia ni kan. Bila, memang ramai. Bila makan tangan kiri, kecam. Yang ni, follow. Jenis macam tu ada juga. Confirm punya ada. Kan? Tak aku, tahu nak cakap aku apa. Cuma ni aku cuma kesian lah dekat orang-orang macam ni. Ayah, macam aku sayang je. Aku kesian dekat diorang lah sebab apa. Diorang sakit otak kan. Diorang ni kalau ikutkan kajian, orang yang apa confused dengan identiti jantina dia ni, ada dia ni sakit mental tau. Mental disorder lah. Mental disorder tau. So diorang ni sebenarnya orang gila kalau nak tahu. Diorang gila sampai diorang tak boleh kenal pasti diorang ni lelaki ke perempuan. Ada banyak mah kes-kes macam ni. Ha. Bukan sekadar kat Malaysia je. Dekat Amerika pun kes ni dah jadi isu. Ya iyalah. Dia ada transgender. Dia ada ni mah. Satu lagi mah. Transable. 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 Transable tu yang banyak ah. Yang buat-buat sakit tu. Bukan. Transable ni orang yang rasa buat cacat. Dia rasa diri dia patut cacat. Ha, so dia pergi potong kaki dia semua. Dia buat-buat cacat. Nah, tu semua sakit mental termasuk. Cacat secara sengaja. Termasuk lah golongan-golongan maknya ni semua sakit mental. Kita patut cuma kena tangkap dia ni masuk dalam hospital sakit gila tau. Tanjung Rambutan tu. Biar dia kena kongkek dengan orang-orang gila. Kalau orang gila berselera lah, tahu lah. Yang aku tak faham yang tengah-tengah tu. Yang lelaki tu. Yang lelaki tu kan. Yang lelaki tu aku tak boleh brain dia tu. Hei. Tak lah. Promot benda-benda ni buat apa? Dia akan menerima saham daripada dosa-dosa dibuat oleh dua orang ni lah. Sebab dia membantu memperkenalkan orang-orang macam ni di khalayak ramai. Dia mewar-warkan lagi. Jadi secara tak langsung dia menerima jugalah sebahagian daripada saham tu. Kita ni mah kalau nak menguntuk kita dapat dosa sekali tapi tak nak menguntuk lah. Tapi apa aku cakap ni fakta. Orang-orang golongan macam ni adalah golongan yang mempunyai sakit mental. Gila. Fakta. Jadi, nak deny ke apa ke? Terpulang. KKM nak cakap apa ke? Terpulang lah. Tapi fakta kajian mengapati bahawa golongan-golongan LGBT ni adalah golongan-golongan yang mempunyai sakit mental. Basically orang gila. Dan tak boleh kena pasti identiti dia lelaki ke perempuan dia confused. Otak dia gila. Jadi, aku punya komen lah. Aku rasa Dato' Ali Sukri Sajat ni patut hentikan lah benda ni. Memang nanti pun. Kan jangan muncul lah dalam TV ke dalam mana tak payah. Tak ada siapa nak tengok. Tak payah. Kalau nak muncul pun tak payah buat benda-benda macam ni. Kita doakan baik-baik lah. Semoga Dato' Ali Sukri bertaubat lah. Daripada terus mempromosikan golongan-golongan LGBT ni kat Malaysia ni. Aulia, nanti yang kena angin. Aulia nangis. Sebelum kena angin, Aulia diam. Aulia makan. Eat the peanut. Your daddy might not be that strict, but your uncle is the it's angry right now. It's magic. Tiba-tiba magic. Okay, jadi kau mah apa mah? Aku itulah kita tak nak kutuk dia kan? Tak nak kutuk. Aku tak nak menambah dosa. Lah. Tapi kita tak nak kutuk dia. So kita doakan yang baik-baik je lah untuk diorang ni. And harapkan diorang tak buat lagi lah. Diorang tak promote lagi lah benda-benda ni. Tu je. Kalau kau, bagi aku, kalau kau confused sekalipun kan, kau nak cakap kau perempuan ke apa ke, tapi jangan, benda ni isu sensitif lah. Jangan buat kat khayalan ramai senang cerita lah. Tu tadi. Jadi aku rasa tu je lah kot kita nak cakap. Malah nak kecam lah. Boring. Kita dah pernah kecam sebelum ni kan? Boring lah. Boring lah? Benda-benda kita buat ni sebab korang minta je. Aku sebenarnya tak gemar benda-benda ni. Aku rasa bosan.
dengan orang yang gila. Orang gila ni kau layan makin gila. Dah lah, video klip pun buruk. Kata duit berjuta. Ha, video klip pun buruk. Video klip pakai handphone ke apa ni? Bap! Geram lah. B tak keluar mah. Dia keluar bar je. Bap. Video cover kita dah dicun ke diorang. Ha, dah tengok belum video cover tu? Ha. Jadi itu saja reaksi untuk Boboi di Bobo. Mana ni? Bodoh di mana? Ha, bodoh di mana ni? Ha. Kita jumpa lagi dalam reaksi yang akan datang. Okey. Hentikan menyokong penyebaran orang LGBT. Orang gila ni. Le brain tu. Unfollow dia orang semua.